Legenda MotoGP, Valentino Rossi memberi saran kepada pabrikan asal Jepang jika ingin kembali bersaing pada musim yang akan datang. Pabrikan asal Jepang seperti kehilangan tajinya pada MotoGP 2022. Yamaha, Suzuki, dan Honda gagal tampil konsisten di musim lalu. Honda bahkan sempat membukukan rekor buruk usai keempat pembalapnya kompak tak membukukan satupun poin di seri MotoGP Jerman 2022. Satu seri berselang di MotoGP Belanda 2022, Yamaha menyusul usai keempat pembalapnya saat itu juga gagal membukukan satupun poin. Di sisi lain, pabrikan asal Eropa mulai menunjukkan taringnya. Ducati, Aprilia, KTM secara berurutan mengisi posisi pertama hingga ketiga di daftar konstruktor terbaik MotoGP 2022. Khusus Ducati, pabrikan yang bermarkas di Borgo Panigale itu bahkan meraih triple crown, yakni kejuaraan konstruktor, tim, dan pembalap. Perbedaan yang cukup mencolok antara motor asal Eropa dan Jepang ialah tenaga mesin. Yamaha selalu fokus pada keseimbangan, tapi sekarang perbedaan antara mesin dan Ducati sangat besar, kata Rossi. Tapi saya harus katakan bahwa Ducati telah menyebabkan masalah bagi semua orang dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya Yamaha, semua merek Jepang yang berada dalam masalah karena Ducati telah naik kelas. Hal ini sudah terjadi sejak tahun 2016, tetapi dalam dua tahun terakhir mereka telah mengambil langkah baru. The Doctor pun memberi saran jika pabrikan asal Jepang harus bekerja keras demi mengejar ketertinggalan mereka. Jepang harus membuat pilihan karena permainan telah berubah, imbu eks pembalap asal Italia itu. Mereka membutuhkan lebih banyak uang, lebih banyak sumber daya. Mereka harus memahami bahwa mereka harus berbuat lebih banyak jika ingin menang, pungkasnya. Meski sudah pensiun, Jorge Lorenzo kini membuka semua rahasia kalau dirinya bisa saja kembali balapan bersama Ducati. Jorge Lorenzo meninggalkan Ducati di tahun 2018 dan memutuskan untuk membela Repsol Honda Team pada tahun 2019 yang berujung dirinya pensiun di akhir tahun. Kini setelah 3 tahun berlalu, Jorge Lorenzo membuka rahasia kalau dirinya sebenarnya bisa saja kembali bersama Ducati untuk musim 2020. Namun pembalap asal Spanyol itu justru memilih untuk pensiun setelah dirinya sempat mengalami cedera panjang. Untuk 2020 atau 2021, saya bisa saja kembali bersama Ducati, tetapi saya tidak ingin menjalani balapan yang berisiko tinggi ini saat saya nyaris tewas, kata Jorge Lorenzo. Saya tidak ingin mengambil banyak risiko, saya ingin terus melanjutkan hidup dan membuka peluang yang lebih besar, imbuhnya. Setelah melalui masa sulit, banyak tawaran sebagai test rider, termasuk bersama Ducati, tetapi karena sejarah panjang, Jorge Lorenzo memilih sebagai test rider Yamaha. Namun posisinya digantikan oleh Karl Crutchlow sejak 2021, sehingga kini Jorge Lorenzo semakin jauh dari motor MotoGP. Sejak Gigi Dalicna, General Manager Ducati Corse, bergabung, dia adalah pelengkap puzzle yang hilang di Ducati, dia dibutuhkan untuk segala aspek, kata Jorge Lorenzo. Ducati sangat kesulitan berbelok saat itu, tetapi kini sangat unggul di segala aspek dan di semua sirkuit, motor yang nyaris sempurna, lanjut pembalap berjuluk Porfuera itu. Gigi membutuhkan pembalap dengan gaya balap yang smooth dan menurutnya sangat pas dengan diriku, maka saya bisa saja kembali ke Ducati sebagai test rider, timpalnya. Hingga saat ini, Ducati Corse masih memberikan kepercayaan besar kepada Michel Pirro sebagai test rider. Namun biasanya para tim pabrikan Eropa memang memiliki dua test rider, seperti KTM yang memiliki Dani Pedrosa dan Mika Kallio. Juga Ducati pernah punya dua test rider, Michel Pirro dan Casey Stoner di tahun yang sama. Tujuannya untuk memaksimalkan riset dengan dua sudut pandang, mantan pembalap MotoGP dan pembalap yang familiar di segala jenis motor.